Assalamualaikum, kembali lagi di Siva Channel. Kali ini saya mau masak simple, yaitu tempe. Dari bahan tempe ya, kita mau bikin tempe kering. Oke, yang pertama kita potong-potong tipis dulu tempenya, sesuai selera ya, mau nyerong atau lurus terserah ya. Sambil kita potong tempenya sampai selesai. Nah, kalau udah kepotong semua seperti ini, kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, dan cabai secukupnya ya. Kalau kalian suka pedas, boleh tambahkan cabai yang banyak. Kita ulek bumbunya sampai halus ya. Oke, kalau untuk tempenya kita goreng sampai kering seperti ini ya. Ya, kita mulai menumis bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai harum. Kemudian kalau sudah wangi, kita tambahkan air sedikit. Kita oseng-oseng lagi. Kemudian kita masukkan gula merah. Kita oseng-oseng sampai gulanya tercampur merata. Sambil kita masukkan garam, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur merata. Tambahkan juga lada bubuk. Kemudian tambahkan juga penyedap rasa. Kita aduk biar tercampur merata ya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau bulunya sudah karamel seperti ini, kita masukkan tempenya. Kita aduk sampai merata dan matikan kompor ya. Kalau udah tercampur seperti ini, kita angkat, taruh piring, dan siap dihidangkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Jangan lupa juga untuk coba di rumah. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.